Okey, sini saya ada mesh wifi router daripada Asus. Saya dapat dalam 2 biji lah kot. Ah ni. Kita ada 2 biji kat sini, 2 ketul 2 unit. Okey, buat satu dan satu lagi, ada 2. Sebab kenapa saya terima wifi mesh daripada Asus ni adalah untuk test adakah diorang punya mesh wifi ni reliable. Kalau untuk orang yang agak heavy guna internet, contohnya macam saya agak guna heavy tau, dan saya nak test adakah reliable. Sebab sebelum ni saya dah test beberapa brand punya mesh wifi, boleh lah, boleh running, laju pun laju, tapi tidak reliable. Maksud reliable kat sini adalah dia punya connection dia tu tak secure bila kita guna lama. Contoh kalau saya live streaming kan, saya pakai mesh wifi, dia ada mesh wifi yang akan, dia laju okey, lepas tu dalam selang 5 ke 10 minit dia akan ada sekali macam gila sekejap. Bila kita live ke apa, dia akan stuck sekejap, lepas tu okey balik. Sekejap tu sangat-sangat annoying. Saya akan push wifi mesh yang ini guna wifi 6 daripada Asus ni, saya akan tengok adakah dalam sejam tu ada masalah tak? Bila saya betul-betul letak load network yang tinggi dekat wifi ni. Jom try. Okay, mula-mula saya cucuk power dulu dan saya connect LAN. Ini daripada modem saya eh. Connect terus kepada router kita ni. Okay, on sini dan satu lagi pun saya on. Sebab dia ni mesh, dia akan berhubung antara satu sama lain. Dua unit router ni. Setup dia simple. Kita hanya perlukan guna apps access router. Android ada, Apple pun ada. Dan kita follow je dia punya panduan dia. Settle, saya nak test dia punya connection dulu. Check, saya download dulu, tengok speed download. Okay, dan upload. Alright. Okay, sekarang macam mana saya nak stress test dekat saya punya wifi mesh ni, yang saya guna wifi 6 ni daripada Asus, supaya dia dalam sentiasa dalam load yang tinggi dan maintain saja load tu dalam maybe dalam sejam ke sejam setengah. Saya nak test, nak tengok ada problem ke tak. Cara dia simple. Saya akan gunakan beberapa device saya. Saya akan gunakan handphone saya, laptop dan dua iPad Pro saya ni. Okey, saya akan gunakan benda device-device ni dan saya stream guna NDI. NDI tu adalah platform ataupun teknologi di mana kita akan hantar, contoh saya punya video dekat, saya kena buka apps dia lah. Okay, ni saya gunakan NDI HX app. Tengok eh, dia dah macam, sekejap, asal tak ni. Okay, menjadi macam kamera ni kan. Apps ni, dia akan hantar video feed daripada handphone ataupun tablet kita menggunakan NDI terus ke kita punya komputer melalui network kat kita punya rumah. Alright, ni yang kedua punya. Ini saya punya komputer pun saya akan hantar juga video dan termasuk saya punya handphone. Okay, tengok ini saya test selama sejam lebih. Okay, dengan speed pun ini dia punya load dia. Nampak tu, upload sentiasa atas 200 megabit per second dan download pula sentiasa dalam 30 megabit per second macam tu. Sekejap saya hilang ni. Okay, sekejap back balik. Ini bandwidth tadi, saya nak tengok saya punya CPU usage. Sekejap sekejap. Ni CPU saya sampai 14 tapi dia boleh cecah sampai 20%. RAM saya 57 dan bila saya guna heavy sampai 70% dia guna. Okay, alright. Lebih kurang dalam, bukan sejam setengah lah, dekat 2 jam juga saya test benda ni. Kesimpulan yang saya boleh buat adalah ini yang Asus punya wifi mesh ni reliable. 2 jam lebih dah saya test, itu macam-macam saya test, memang reliable. Cuma untuk dalam test saya gunakan NDI ni, yang tidak reliable adalah Android punya phone. Macam ni saya pakai top end punya Android phone, saya pakai Samsung S21 Ultra, still ada problem bila kita gunakan NDI punya HX, kamera HX punya apps. Pakai handphone ni mula-mula macam lancar, tapi bila lepas setengah jam saya guna dah mula nampak lagi-lagi. Tapi kalau guna Apple punya device, kalau kita guna NDI untuk jadikan kamera ke apa, saya dah test dekat 2 jam benda ni. Untuk Apple punya produk memang agak itulah, dia optimize lah, kurang masalah. Kalau komputer tak ada masalah juga. Komputer Windows nak guna NDI pun cun, tak ada masalah. Cuma tu Android punya phone problem sikit. Sebarang-barang Android lah, dia tak berapa optimize sangat. Jadi lepas saya test Asus ZenWifi XD6 ni, walaupun ini bukanlah stress test yang betul-betul stress kuat sangat, sebab saya hanya gunakan dalam 200 ke 300 megabit per second saja dia punya bandwidth. Kalau ikutkan router wifi ni, dia boleh handle untuk 5 GHz punya frekuensi, dia boleh handle sampai 4800 megabit per second.
Satu saat 4800 megabit. Yang saya test tadi tu hanya gunakan dalam 200 ke 300 megabit saja. Tak tinggi sangat. Walaupun saya gunakan banyak handphone dan iPad sebagai kamera NDI, tapi NDI punya HX apps ni dia tidaklah guna bandwidth tinggi sangat. Sebab apps dalam kita punya mobile phone ataupun ikutlah iPad ke iPhone, dia dah convert awal-awal dah. Kita punya footage ni, video feed tu, dia convert dalam format H265 tak silap saya, HEVC. Bila dia dah convert dalam format HEVC, dia punya file size tu dah kecil. Bila file size tu kecil, senang dia nak hantar pada kita punya wifi kita, kita punya router. Kalau kita guna komputer untuk NDI, hantar file video, dia akan hantar full quality. Dalam bitrate tu maybe dalam 120 ke 150 megabit per second. Yang ini, mobile dia akan hantar dalam 5 hingga ke 50 megabit per second. Dia varies macam tu lah, depend pada situasi dia. Tapi tu lah, tak banyak pakai handphone kita ataupun kita punya tablet ni. Kalau komputer banyak. Video ni saya akan buat sambungan sebenarnya, sebab saya nak buat tutorial NDI. Saya perlu terangkan dulu tentang kemampuan wifi ni, sebab bila kita masuk dalam topik NDI nanti. Sebab NDI ni teknologi untuk kita live streaming. Memang gempak lah teknologi tu. Jadi benda tu memerlukan networking yang sangat-sangat bagus, yang reliable satu hal, laju satu hal lagi. Kalau yang macam ni, kita boleh kata bolehlah laju dan reliable. Yang saya pentingkan reliable sebenarnya. Bila kita tak cukup laju kita punya wifi, kita boleh kurangkan kita punya device ataupun guna input yang kita dah convert. Contohnya kalau kita guna NDI untuk ni, kita dah convert awal-awal. Pakai apps ni dia dah convert awal-awal. Kalau kita pakai apa, multi komputer punya streaming, kita contohnya komputer ni punya video kita nak hantar menggunakan NDI pada satu platform lagi, lepas tu hantar ni pada ni pula, komputer ni akan hantar ni pula, komputer tu akan hantar ni pula, kan. Jadi banyak sumber video feed daripada komputer, kita akan bebankan kita punya wifi ni. Wifi ni tadi pun saya dah guna RAM dalam 70%, CPU dalam hampir ke 20% CPU. Nampak tak? Bayangkan kalau saya gunakan 4 ke 5 komputer, RAM dengan CPU usage untuk kita punya wifi ni akan lebih terbeban. Tapi saya tak dapat test tu sebab buat masa sekarang komputer kat rumah saya ada 2 biji, 3 biji saja. Sebab banyak saya dah bagi saya punya adik, sebab komputer dia rosak kan. Saya dah banyak bagi family saya. Lepas ni bila saya buat tutorial untuk NDI tu, maybe saya akan buat banyak sikit komputer, biar nampak dia punya bottleneck tu kat mana. Alright, so far yang ini saya boleh gantikan dulu saya punya sistem wifi sekarang. Itu saja, saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.